Komoditas ikan hias. Indonesia memiliki banyak jenis ikan hias air tawar. Menurut catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan, saat ini terdapat lebih kurang dari 1.100 spesies ikan hias air tawar yang diperdagangkan secara global. Dari jumlah itu, Indonesia memiliki 400 spesies, namun hanya 90 spesies yang dibudidayakan secara luas oleh masyarakat. Ikan hias air tawar mempunyai beberapa kelebihan, terutama dari kemudahan budidayanya. Banyak jenis ikan hias air tawar dapat dibudidayakan dengan teknologi dan fasilitas yang sederhana, sehingga dapat diusahakan dalam skala rumah tangga, mikro kecil sampai besar sekalipun. Hal ini berbeda dengan ikan hias air laut. Selain lebih sulit, biasanya memerlukan fasilitas yang lebih mahal. Oleh karena itu, ikan hias air laut masih didominasi oleh hasil tangkapan di perairan laut umum. Ikan hias air tawar sebagian besar diproduksi untuk memenuhi kebutuhan hobi dan sebagian lagi untuk kepentingan penelitian. Beberapa jenis ikan hias air tawar asal Indonesia yang menjadi primadona pasar diantaranya yaitu arwana dan cupang. Indonesia juga berhasil mendomestikasi ikan impor seperti koki, koi, diskus, dan gapi. Berikut ini beberapa jenis ikan hias air tawar bernilai ekonomi tinggi yang paling banyak dicari dan berpotensi untuk dibudidayakan. Yang pertama adalah ikan koi. Ikan koi memiliki nama latin yaitu Cyprinus carpio L. Koi pertama kali dikembangkan di Jepang. Mereka mengembangkannya dari ikan mas. Koi merupakan ikan hias air tawar untuk dipelihara di kolam, bukan di akuarium. Daya tarik ikan koi adalah memiliki warna-warni yang menarik dan indah. Ikan koi juga memerlukan ruang gerak yang luas serta mudah untuk dikembangbiakkan. Yang kedua, ikan cupang atau dengan nama latin Betta sp. Ikan cupang merupakan salah satu jenis ikan air tawar endemik Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya. Habitat asli ikan ini adalah di rawa-rawa di daerah tropis. Ikan cupang sanggup hidup dalam volume air yang sedikit dan oksigen yang minim. Ikan cupang dapat disimpan dalam toples terbuka yang tidak beraerasi. Ikan cupang dipelihara sebagai ikan hias dan ikan aduan. Selain warna sisi dan siripnya yang berkilauan, ikan ini juga memiliki sifat yang agresif. Cupang bisa merobek-robek sesamanya dalam pertempuran yang berlangsung berjam-jam lamanya. Ikan cupang sangat mudah dibudidayakan dalam berbagai skala rumah tangga. Budidaya ikan cupang relatif mudah karena tidak memerlukan tempat yang luas dalam proses pemijahannya. Ikan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan telurnya menempel pada substrat seperti akar tanaman, daun-daun, dan serabut rapia.
Berdasarkan bentuk siripnya, ikan cupang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya yaitu, yang pertama, half moon atau setengah bulan. Cupang jenis ini memiliki sirip dan ekor yang lebar dan simetris menyerupai bentuk bulan setengah. Jenis cupang ini pertama kali dibudidayakan di Amerika Serikat oleh Peter Goodner pada tahun 1982. Yang kedua, crown tail atau ekor mahkota, atau kita sering menyebutnya cupang serit. Cupang jenis ini memiliki sirip dan ekor yang menyerupai sisir, sehingga dinamakan serit. Yang ketiga, plakat atau half moon. Bentuk badannya hampir mirip dengan cupang laga, tapi jenis plakat half moon mempunyai ekor dan sirip yang lebih indah. Yang ketiga, ikan arwana atau dengan nama latin Scleropix XP. Arwana merupakan salah satu jenis ikan endemik di Indonesia. Banyak ditemukan di perairan air tawar, Kalimantan, dan Papua. Dahulu, ikan arwana didapat dari perburuan di alam bebas. Namun, saat ini sudah bisa dibudidayakan di kolam-kolam. Arwana merupakan salah satu ikan hias air tawar yang bernilai ekonomi tinggi. Harga per ekornya untuk ukuran kecil bisa mencapai jutaan rupiah dari jenis-jenis tertentu. Sentra produksi ikan arwana terdapat di Kalimantan dan Sumatera. Yang keempat, ikan maskoki atau dengan nama latin Carassius auratus. Maskoki masih satu keluarga dengan ikan mas. Maskoki pertama kali dikenal sebagai ikan hias di Cina. Namun, yang mempopulerkan ikan koki ke seluruh dunia adalah bangsa Jepang. Dari negeri ini, koki menjadi semakin variatif dengan berbagai warna dan bentuknya. Maskoki sudah lama dibudidayakan secara luas di Indonesia. Sentra produksi koki terbesar ada di Tulungagung, Jawa Timur. Tulungagung memproduksi lebih dari 55 juta ekor ikan maskoki setiap tahun. Sebagian besar ditujukan untuk pasar domestik dan sebagian kecil untuk ekspor. Meskipun harga per ekornya relatif murah, ikan ini mudah dibudidayakan secara massal. Yang kelima, ikan guppy atau dengan nama latin Poecilia reticulata. Guppy berasal dari wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Guppy sangat mudah beradaptasi sehingga cepat meluas penyebarannya serta mudah dibudidayakan. Saat ini, guppy dapat ditemukan di berbagai perairan air tawar di Indonesia. Ikan guppy bereproduksi secara internal dan melahirkan anak yang langsung berenang dengan baik. Dalam satu kali perkawinan, dapat menghasilkan 3 kali kelahiran dalam waktu 3 minggu, di mana satu ekor indukan betina dapat menghasilkan kurang lebih 60 buraya. Yang keenam, ikan lauhan atau kelompok cichlid. Lauhan dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama flowerhorn cichlid. Tidak ditemukan di alam bebas, ikan hias air tawar ini merupakan hasil persilangan dari berbagai jenis ikan cichlid. Lauhan pertama kali dikembangkan di Malaysia. Banyak orang menyukai jenis ikan ini karena warna sisik dan benjolan di kepalanya. Selain di Malaysia, juga dikembangkan di Taiwan, kemudian menyebar ke berbagai negara. Lauhan mempunyai sifat agresif dan jika dilepas ke perairan umum, dapat menjadi predator jenis ikan lainnya.
Yang ketujuh, discus atau dengan nama latin Sympisodon discus. Discus berasal dari perairan Amazon. Disebut discus karena bentuknya seperti piringan atau disc dengan warna-warni yang atraktif. Sifat ikan ini sangat tenang dan gerakannya lambat sehingga disebut raja akuarium. Ukuran yang paling besar bisa mencapai diameter 15 cm. Discus cocok dikembangbiakan di wilayah iklim tropis dengan suhu air antara 25 sampai 30 derajat Celcius dengan pH yaitu 6 sampai 6,5 serta kesadahan antara 3 sampai 5 dH. Untuk pemeliharaan dalam akuarium perlu ketelatenan karena ikan jenis ini mudah stres jika kualitas air akuarium berubah. Secara global, perdagangan komoditas ikan hias air tawar jauh lebih besar dari ikan hias air laut, yakni mencapai 85%. Hal ini terjadi karena ikan hias air tawar dapat dibudidayakan, sedangkan ikan hias air laut hanya berasal dari hasil tangkapan, serta masih terbatas untuk dibudidayakan. Permintaan ikan hias air tawar semakin meningkat. Pada beberapa dasawarsa kebelakang, Indonesia hanya mengekspor ikan hias ke Singapura. Dari Singapura, ikan-ikan ini diekspor lagi ke berbagai negara. Namun saat ini, ekspor Indonesia sudah menembus 60 negara dengan nilai produksi lebih dari 50 juta dolar Amerika Serikat, yakni meningkat kurang lebih 9% per tahunnya. Indonesia pun selalu menjadi 5 besar eksportir ikan hias terbesar di dunia. Dari sisi keragaman, terdapat lebih dari 300 jenis ikan hias air tawar maupun ikan hias air laut yang menjadi kamulan ekspor. Ikan hias yang layak ekspor biasanya diseleksi berdasarkan 6 kriteria, yakni ukuran, jenis ikan, keseragaman, keunikan bentuk dan warna, bebas penyakit, dan daya adaptasi terhadap lingkungan. Jenis-jenis ikan hias air laut yang diekspor memiliki warna-warna yang mencolok, antara lain, yang pertama blue tanks. Blue tanks atau di Indonesia biasa disebut dengan nama lathersick atau dory adalah ikan yang indah untuk akuarium air laut. Lathersick membutuhkan banyak ruang untuk berenang. Lathersick adalah ikan karang yang mendiami kedalaman hingga 40 meter. Ikan ini lebih menyukai arus deras pada daerah terumbu ke arah laut. Spesies ini harus dipelihara dalam akuarium dengan diberi cukup banyak batu karang dan volume air yang banyak. Yang kedua, yellow tanks. Yellow tanks adalah jenis ikan herbivora yang berasal dari Hawaii, Amerika Serikat. Yellow tanks populer dipelihara di akuarium. Yellow tanks merupakan ikan yang cukup tangguh dan tidak mudah terjangkit penyakit atau wet spot. Ikan yang terbilang berukuran kecil ini memerlukan ruang gerak yang luas karena dapat berenang puluhan kilometer setiap harinya untuk mencari makan. Yang ketiga, ada clownfish atau ikan badut. Ikan badut atau clownfish merupakan salah satu jenis ikan hias yang banyak dicari. Ikan ini hidup pada daerah perairan tropis dangkal dan bersimbiosis dengan anemon sebagai habitatnya. Ikan badut tergolong jenis ikan omnivor, memakan larva krustasea, parasit pada anemon dan alga. Ikan badut dikenal agresif dalam menjaga teritorinya. Yang keempat, ikan butterfly fish. Butterfly fish atau ikan kupu-kupu adalah kelompok ikan laut tropis dengan warna yang mencolok.
kebanyakan ditemukan di daerah terumbu karang, perairan Atlantik, Hindia, dan Samudra Pasifik. Terdapat sekitar 120 spesies yang tersebar di 10 negara. Butterflyfish sebagian besar berukuran sekitar antara 12 cm sampai 22 cm. Spesies terbesar berasal dari butterflyfish berlapis dan butterflyfish pelana, tumbuh sampai 30 cm atau 12 inci. Ikan ini memiliki pola warna yang sama terlihat pada sayap kupu-kupu. Bentuk tubuh lateral sempit dan mudah terlihat saat berada di habitat terumbu karang. Butterflyfish memiliki sirip menyambung dengan sirip ekor yang membulat. Nah, bagaimana sahabat? Sudah paham ya mengenai materi kita kali ini? Apabila kalian belum paham, kalian boleh memutar ulang kembali video pembelajaran ini. Baik, sekarang saatnya penugasan. Setelah tadi kita belajar mengenai budidaya ikan hias, sekarang coba kalian kerjakan tugas berikut ini untuk melatih dan meningkatkan pemahaman materi. Baik, kita akhiri ya video pembelajaran kita kali ini. Kalian juga boleh bertanya pada kolom komentar bagian yang belum dipahami. Nanti akan kita jawab. Terima kasih sudah belajar bersama channel TV Pendidikan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.